sama gue di Rise Java terlengkap dan terupdate. Apa lagi bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi dari toko Belawan Speed Kota Cimanggis. Ya, tepatnya dari daerah Jakarta Timur, Cimanggis, Jalan Raya Bogor, sekitar situ lah ya. Ini adalah materi bos ini. Nah, kebetulan dari kemarin itu gue lagi agak galau. Kayaknya gue pengen ganti velg lagi nih. Karena velg mobil warna kuning, Brio, udah gitu pakai velg warna putih menurut gue bagus. Tapi ya bagusnya umum gitu kan. Ya seperti biasa, gue pengen bikin sesuatu yang agak sedikit berbeda. Sekaligus gue akan kasih lihat pilihan-pilihan velg ring 15 untuk teman-teman para pengguna Brio. Silakan tonton video ini sampai habis, karena gue akan kasih lihat velgnya apa aja dan akan gue coba pasangkan langsung ke si Obri, ke mobil Brio kuning kita. Oke? Okay? So, jangan kemana-mana, ikutin video ini terus sampai akhir. Honda Brio, kali ini gue pengen fitting-fitting velgnya itu hanya ada di ring 15 aja. Kenapa? Karena menurut gue standarnya kan di 14 nih untuk yang Satya, sedangkan untuk Brio RS itu ada di 15 kan. Ya sebenarnya untuk naik ke ring 16 itu masih possible banget sih, masih memungkinkan banget. Cuman balik lagi ya, modifikasi itu kan tergantung selera dan kebutuhan nih. Nah, salah satu kebutuhan gue untuk mobil ini adalah untuk slalom-slaloman gitu kan. Nah, jadi salah satu faktornya itu adalah gue mau pakai velg ring 15 supaya bannya itu bisa sesuai di 195/50 dengan akselera radial. So, buat teman-teman yang pakai Brio, kalian bisa pakai ring 15 atau ring 16. Cuman kalau misalnya mau, pendapat gue untuk style 16 oke. Okay. Cuman kali ini gue di 15 aja. So, kali ini gue udah milih 4 velg HSR dengan konsep yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Kita lihat sama-sama aja nanti, oke? Okay? Let's go. Oke, okay, untuk pilihan yang pertama gue udah siapin nih. Ini adalah HSR FV02. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini salah kolaborasi antara HSR Wheel dengan Mas Fitra Eri, luar biasa. Oke, okay? Yang pertama kita lihat, ini dari speknya dulu ya. Pertama ini speknya ring 15 dengan lebarnya 6,5 dengan offsetnya 42. Nah, FN02 ini memiliki warna two-tone yang dimana dia menurut gua elegan banget ya. Jadi kelihatan banget bahwa mobil ini tuh jadi kelihatan lebih elegan. Walaupun sebenarnya dari body kitnya ini udah sporty. Coba kita lihat. Tuh ya kan, ini kalau kita pakai velg ini nih, kayaknya akan merubah konsep dari si Aubrey yang tadinya street racing menjadi elegan. Tapi gue juga lagi, apa ya, lagi ngawang-ngawang nih. Apakah gue pengen ganti konsep Aubrey? Coba deh, menurut penilaian kalian gimana? FN02 ini cocok nggak sih untuk Honda Brio? Komentar di bawah. Nah, selanjutnya gue udah siapin, ini adalah HSR Mimosa dengan spesifikasi ring 15 dengan lebar 7 dengan offsetnya 40. Ya, dengan konsep yang sama yaitu elegan. Nih, teman-teman bisa lihat. Cuman memang kalau dari speknya sendiri, 15 lebar 7 offset 40, dia pasti ya fitmentnya akan sedikit keluar dari fender, tapi sedikit banget ya. Jadi bisa dibilang masih bisa ditoleransi banget. Dibalut dengan ban dari Acelera dengan ukuran 18555 membuat HSR Mimosa ini menjadi kelihatan fitment banget. Gimana menurut lo? Nah, untuk selanjutnya udah siapin, kalau sebelumnya kita udah milih-milih velg ring 15 dengan genre yang elegan, kali ini kita akan memilih lawannya yaitu genre racing. Nah, ini yang udah gue siapin, ini adalah HSR Kamikaze dengan spesifikasi ring 15 dengan lebar 6,5 dengan offsetnya 42. Yuk kita lihat lebih dekat dengan fitmentnya. Nah, kalau untuk modelnya sendiri ini udah racing banget ya. 1, 2, 3, 4, 5 dengan 10 spokes ya. Ditambah dengan dia memiliki warna gold ya. Nah, warna goldnya ini juga menurut gue tuh goldnya tuh dope gitu loh. Jadi untuk kalian para pecinta warna gold yang dope itu, ini bisa menjadi pilihan yang paling oke banget nih. Untuk mobil warna hitam masuk, ini warna kuning aja sebenarnya agak nabrak, tapi kalau menurut gue secara pribadi ini tuh masih masuk.
ya, alirannya masih masuk nih. Bodinya warna kuning, velgnya warna gold kayak gini, masih manis banget. Kalau untuk fitmentnya sih, dengan spek yang ada 15.6 dengan ET42 itu udah pas banget. Dia nggak akan keluar bodi, nggak dan nggak terlalu ke dalam. Nah, yang belakangnya pun juga sama. Kita dengan spek yang sama dan uniknya velg ini itu memiliki satu PCD aja, single PCD, yaitu ada di 4x100. Nah, gimana? Oke, gue masih punya pilihan yang lain ya. Ini dia. Nah, untuk selanjutnya kita punya HSR Indy. Nah, kali ini agak-agak spesial. Karena jujur gue jatuh hati banget sih sama fitment kali ini. HSR Indy sendiri dia memiliki spesifikasi ring 15, lebarnya 6,5 dengan offsetnya 42. Ditambah dengan warnanya yang merah banget ya. Kalau kata si Rockford sih merah itu racing. Kita lihat lebih dekat. Nah, HSR Indy sendiri memiliki desain yang juga cukup racing banget. 1, 2, 3, 4, 5. Dia juga memiliki 10 spokes atau 10 palang, yang dimana setiap palangnya itu dia kurus-kurus gitu ya. Nah, dia memiliki double PCD di 400 dan 414. Terlihat di sini kelihatan nih. Kalau udah pakai BBK, BBK-nya jadi lebih manis. Ini karena kotor aja nih, belum dibersihin nih. Kalau habis dicuci nih, pasti kinclong banget, manis. Fitment-nya pas banget sih. Kuning, merah. Beuh, berani banget. Ya. Nah, sedangkan untuk di bagian belakang sendiri juga teman-teman bisa lihat sendiri. Warna velgnya nyala banget, jadi benar-benar ngedukung kekuatan si mobil ya. Yang warna kuning, terutama buat teman-teman yang punya Brio Aela warna kuning nih, bisa menjadi referensi buat kalian. Ya, tuh, manis banget. Jadi nggak perlu diraguin lagi, pilihan-pilihan velgnya udah pasti jos-jos semua lah. Tergantung selera dan kebutuhan kalian aja. Nah, kira-kira dari beberapa velg yang udah gue tunjukin di sini, menurut kalian mana yang paling cocok untuk kita ganti untuk di Obri selanjutnya? Ganti konsep ke elegan atau kita masih bermain di konsep racing? Gue butuh banget bantuan kalian semua. Kalian bisa jawab itu di kolom komentar di bawah sini. Oke? Nah, kira-kira besok-besok gue bikin velg untuk mobil apa lagi? Kalian juga boleh komentar di bawah. Sekian video gue kali ini. Gue Aldi Resno diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum.